Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek supaya lebih bagus aja di kameranya. Setelah itu kalian langsung ekstrak aja. Ini ada mengekstrak. Kalian bisa taruh di mana aja untuk mengekstraknya. Dan setelah itu nanti di prosesnya itu ada sandi, kita tulis aja oke, kecil semua. Setelah itu kita klik yang ekstrak dan setelah itu nanti ini dia ada 3 nocturnal untuk di aplikasi Google kameranya. Oke, di sini kita bisa skip dulu ya langkah ini. Kita masuk dulu ke kamera yang ininya ya guys. Nah, ini dia. Kalian bisa klik yang pengaturan, kemudian yang paling bawah ada konfigurasi. Kemudian setelah itu kalian yang klik yang simpan. Di sini kalian bikin file baru, namanya itu contohnya bebas ya. Setelah itu kalian klik yang simpan guys untuk konfigurasinya. Oke, kita masuk ke file yang tadi, ke pengaturan yang nocturnalnya. Kita masuk ke penyimpanan ya, yang tadi kita udah ekstrak. Ini dia nocturnalnya. Oke, setelah itu, nah di sini itu kita langsung copy paste ya guys. Oke, kita langsung copy paste, kemudian kita langsung salin, dan setelah itu kita langsung cari ke aplikasi apa namanya Google kamera ya guys. Oke, kita cari yang Google kamera. Nah, ini ada config, ada bebas yang tadi udah kita konfigurasi, dan kita langsung tempel di sini. Dan otomatis nocturnal ini itu sudah terkonfigurasi dan masuk di Google kamera kalian. Kita langsung buka aja Google kameranya, dan ini biasanya agak ngehang kayak gitu guys. Oke, di sini ini tuh tampak siang di dalam ruangan tapi ya guys. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kalian klik yang tengah-tengah itu, kita bisanya pakai bawaan. Kalau aku ya, aku tuh Redmi Note 10 Pro. Kalau misalkan kalian yang lain pakai yang JPG maupun yang lainnya itu juga kalian bisa coba. Aku pakainya yang bawaan. Nah, dan ini tadi tuh gelap gitu ya guys. Jadi hasilnya bagus banget. Dan untuk hasilnya aku bakal taruhin di video setelah ini ya, hasil-hasil dari jepretan aku yang setelah kayak dikonfigurasi pakai yang nocturnal. Nah, ini dia hasil-hasilnya ya guys. Nah,
dan itulah dia tadi tutorialnya guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga ya untuk kalian untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe juga ya. Dan untuk itu aku akhiri. Merci beaucoup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.